Masakan hari ini ada sayur lanfa, ini nanti dimasak sama sapi sama cambah. Terus ini ada kayak nanti tak buat ini dibumbu dulu. Ini selesai setelah bawang putihnya ditumis harum. Setelah ditumis harum, baru togenya dioseng. Setelah toge dioseng, masukkan sapinya per lembaran. Kalau enggak dia ngumpul. Daging sapinya tadi sudah tak bumbui. Daun bawang ini nggak usah masak nasi, karena kalau nggak minta nasi aku cukup masak mie. Nah, aku pakai bumbu ini saus for black pepper chicken, dia enak buat numis-numis. Rasanya agak pedas-pedas sedikit, enggak pedas sih, rasa black pepper, merica hitam. Toge cepat banget matang, sapi juga cepat banget matang. Jadi tumis sekitar berapa ya, 5 menit 10 menitan lah. Setelah ditumis baru masukkan mie-nya. Tadi mie-nya aku beli $20. Mie apa iki jenenge ndak ngerti, pokok tak gedeng aku arep kuwi. Wis iki ra usah masak nasi. Cukup mangan iki. Karo kayek terus karo sayur. Kayak mie pangsit. Diaduk-aduk supaya enggak lengket. Lah, ini pengganti nasi, enggak usah masak nasi. Matang. Mie pangsit, masak sapi, masak toge sama daun bawang. Pangsit, masak tauge, masak daging sapi mateng, siap untuk disajikan. Thank you.
masak sayap ayam madu. Digoreng sampai warnanya kecoklatan. Setelah warnanya kecoklatan, kita tiriskan. Oke, ini warnanya sudah kecoklatan, berarti sudah matang. Sayap ayam madunya sudah matang. Tadi aku pakai itu honey garlic. Cantik. Siap disajikan. Lanfa, setelah airnya mendidih, kasih garam, kasih minyak sedikit. Baru masukkan sayap lanfanya. Jangan terlalu lama karena mudah empuk, gampang banget empuknya, cepet.